apalagi database kah, customer, itu yang paling penting mungkin ya. Kita jualan masa kita nggak punya datanya sendiri gitu kan, gimana cara manage ini? Terus kemudian udah berbicara tentang online kebagi beberapa marketplace, ada website, ada kalau yang sekarang lagi mungkin itu social commerce, mungkin TikTok Shop dan segala macam. Terus kemudian ngomongin offline, offline bisa dengan pameran, bisa dengan toko, bisa dengan consignment gitu ya, beberapa distributor. Gimana cara kita konsolidasikan semua channel tadi itu jadi satu? Nah, kita ngeliat di situ ada kendala, that's why Jubelio hadir.